Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscribe, sahabat penonton channel YouTube Sulung Mandiri. Kali ini saya berjumpa dengan komunitas pecinta entok hias, yaitu salah satu entok jumbo. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, dari mana dulu deh? Dari mana ini komunitas ini? Apa satu komunitas, apa beberapa komunitas dijadikan satu, apa gimana? Ini satu komunitas. Ya, boleh. Cuman dari beberapa peternak. Jadi kita menjadi satu. Ya, begitu. Mantap. Silakan dijelaskan beberapa, ada berapa dan dari mana saja? Kebetulan saya sendiri dari Bekasi. Dari Bekasi. Kebetulan saya ikut bergabung dengan peternak entok jumbo yang khususnya di Banten. Oh iya. Intinya kita jalin silaturahmi aja. Oke. Boleh mohon diperkenalkan satu persatu. Maksudnya satunya siapa namanya? Silakan dikasih satu. Siapa silakan namanya mungkin ya, nama saya Jas AJS ya, kandang, nama kandang Ferrari Group. Alamat mungkin bisa alamat Kronjo. Iya, Kronjo. Oke, siap. Yang lain, oke. Iya, perkenalkan nama saya Ali Bolang, dari kandang Hijrah Jaya Mandiri. Oke. Dengan ownernya Kang Wahyu. Oke. Saya berasal dari Indramayu. Indramayu, wah, jauh juga. Oke, silakan berikutnya. Mungkin saya sama dengan sama, silakan, nggak apa-apa. Mungkin kandang nama saya Wahyu, saya dari Bekasi ya. Nama kandang saya Hijrah Jaya Mandiri. Hijrah. KJM. Oh, KJM ya. Oke, siap. Berikutnya ya, perkenalkan nama saya Baweh dari ya. Kecamatan Gunung Kaler. Gunung Kaler. Iya. Kan nama kandang Kun Payakun. Payakun, siap. Berikutnya, wah, ini yang paling besar kayaknya nih. Tunggu, silakan. Perkenalkan nama saya Medi ya, dengan akun Facebook DPF Medi ya. Alamat Kresek. Nama kandang Dua Putra Pam. Oke, terima kasih. Silakan mungkin berikutnya, santai saja. Perkenalkan nama saya Rasim Wijaya. Kandang Rasim Wijaya. Oke. Alamat Kampung Pasir, Kecamatan Kronjo. Silakan mungkin berikutnya. Perkenalkan nama saya Bay Hakti. Ya, dari Kronjo. Kronjo. Kandang Dua Sejoli. Ya. Berikutnya mungkin. Perkenalkan nama saya Gigi Kurniawan, nama kandang Si Bungsu. Oh, dari Kecamatan ya. Kronjo. Ya, mantap. Silakan. Perkenalkan nama saya Dastir. Dastir ya. Dari Bojong Manuk. Nama kandang BKR Pam. Oke. Mungkin berikutnya. Perkenalkan nama saya Ripki Arianto, nama kandang KPS ya. Dari Kampung Bakung, Kecamatan Kronjo. Oke, tahan dulu sebentar. Ah. Saya mau lihat, mau ke sebagai ketuanya. Ma. Yang menarik ini entok ya. Boleh silakan dijawab pertanyaan saya. Yang pertama dulu, berapa piala kah yang disabet dari komunitas tersebut? Ya, dari teman-teman ini. Mungkin silakan. Alhamdulillah untuk kelas Basong dapat 2 ya. Kelas Basong 2 ya. Basong 2. Kelas Basong 2 dan untuk yang Jemoko 1. Ya. Untuk apa namanya? Juara 1 2 ya. Sama. Kelas 1 dan 3 untuk kelas Basong. Ya. Jemoko juara 1. Oke. Dari Kronjo terus dari Tegal juga apa tadi Pemalang ya? Pemalang. Kok bisa bersatu ini, maksudnya dari Bekasi. Indramayu. Dan Indramayu ya. Kok bisa bersatu, apa emang perantau bagaimana? Ini minta-minta jelas detailnya, coba deh. Saya pengen tahu. Boleh silakan dijelasin sama Kang Wahyu aja. Coba silakan siapa aja, saya pengen tahu. Masalahnya nih begini Om, kalau kasus saya juga termasuk ada komunitas ya macam RCT gitu kan, tapi itu orang Likup Tangerang. Nah, yang menarik ini komunitas ini dari beberapa tempat dan berjauhan. Cik, silakan dijelaskan. Ya, mungkin peternak itu ya kita bersatu. Ya, walaupun okay. Kita jarak kita jauh, mungkin ya sekarang zamannya sudah canggih lah ya, melalui sosial media gitu ya. Jadi intinya kita bersatu aja lah gitu. Jarak bukan satu patokan untuk silaturahmi intinya. Walaupun berbeda-beda wilayah daerah ya kan, suku, ras dan sebagainya, kita tetap satu hobi. Mungkin itu salah satunya ya Om ya. Oke, mungkin terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf apabila saya salah kata ya. Saya atas nama channel Sulung Mandiri, bantu like, share, subscribe dan komen.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.